Halo guys, selamat datang di channel Trap Hub. Di video kali ini gue mau share script backsound lobby Mobile Legends ya, yang lagi rame di TikTok, yaitu rutinitas radong. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa ya, kalian like dulu video ini dan jangan lupa di subscribe juga guys. Dan boleh banget buat kalian yang mau share-share ke teman kalian, supaya teman kalian juga bisa nyobain script backsound lobby ini. Kalau udah like dan subscribe, yuk sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Oke, di sini pertama-tama kalian download dulu filenya ya, yang nanti file downloadnya itu gue taruh di kolom komentar guys. Dan jangan lupa guys, disimak ya, nanti passwordnya ada di video ini guys. Jadi perhatikan baik-baik dan jangan sampai kelewat passwordnya ya. Kalau kalian udah download filenya, pertama-tama di sini kalian ekstrak dulu filenya ya. Nah, di sini kalian pilih ekstrak di sini. Kemudian kalian buka filenya ya. Lalu kalian salin file audio ini. Terus kalian pilih salin. Di sini kalian pilih memori perangkat. Lalu Android, data, dan di sini kalian cari com.mobilelegend ya. Lalu pilih file Dragon 2017 aset. Lalu pastekan di sini. Di sini kalian centang lakukan ke semua file, lalu pilih ganti. Oke, filenya sudah terpasang ya. Langsung aja kita lanjut ke dalam gamenya. Oke, sekarang udah ada di dalam gamenya ya. Nah, sekarang kita langsung aja cek nih. Pertama-tama kalian klik tombol pengaturan, lalu pilih suara ya. Di sini kalian pilih sesuaikan. Nah, di sini gue ganti suaranya itu di backsound Into the Past tema Nathan guys. Yuk langsung aja kita coba. Oke, di sini berhasil ya, suaranya berhasil keganti. Nah, di sini gue naik turunin suaranya ya guys ya, maaf banget karena musiknya itu copyright. Jadi gue bakal spill dikit-dikit aja ya suaranya ya. Nah, suaranya kayak gitu guys. Buat kalian yang mau dengerin full musiknya, kalian bisa aja langsung cek di TikTok gua, atau kalian bisa langsung aja buka di deskripsi. Nah, nanti di situ ada link full musiknya ya guys ya. Oke, cukup sekian tutorial di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.